Okey, bagaimana cikgu nak selesaikan soalan ni? Okey, so kita tengok contoh A ni, macam mana cikgu selesaikan ya. Okey, dalam contoh A ni, dia kata L berubah secara langsung. Bila secara langsung tu dia terus. Maknanya L, cikgu boleh tulis L berubah secara langsung dengan kuasa 3M. Maknanya terus saja. Dia tak duduk bawah. Kalau sonsang, dia akan duduk bawah. Muncul satu. Tapi ini L berubah secara langsung dengan kuasa 3M. M ni berkuasa 3. Okey. Kemudian apa yang kita buat? Kita kena tukarkan simbol perkadaran ini. Simbol perkadaran ini perlu menjadi sama dengan. Jadi akhirnya cikgu akan buat, okay, secara tulisan cikgu, cikgu akan buat L sama dengan. Kita dah tukar perkadaran jadi sama dengan. Bila dah jadi sama dengan, muncul K. Barulah M kuasa 3. Okay. Jadi bila kita dah dapat macam ni, ini adalah proses pertama yang amat penting rumus tu. Jadi barulah kita baca dekat sini, diberi L adalah 20 apabila M-nya adalah 4. Apa kita nak buat? Setelah kita mendapat simbol sama dengan, kita seharusnya mencari nilai K. Kerja kita perlu mencari nilai K. Bila nak cari nilai K, mesti masuk L dan juga M. Jadi dekat sini cikgu masukkan L-nya 20 sama dengan K. Kemudian M cikgu 4 perlu dikuasa 3. Jadi 4 ni bila kita tekan 4. Okay, kalau secara kalkulator, untuk menekan kuasa lebih ni, lebih mudah kita menekan dekat kalkulator. Okay, kita menekan 4 tajam 3. Tu cara tekan di kalkulator lah. Jadi ada simbol tajam dekat kalkulator tu. 4 tajam 3. Akhirnya kita akan dapat 64. Okey, jadi apa yang berubah kat sini? 20 sama dengan K kurungan 64. Jadi sekarang ni cikgu nak tackle nilai K. Sebab dia kata hitungkan pemalar K. Soalan cikgu dekat sini, kita boleh closekan kat sini adalah hitungkan pemalar K. Tu yang cikgu nak. Jadi maknanya K dengan 64 ni rapat. Bila rapat, kita campak 64 ke bawah. Dia akan per 64 ni potong. Akhirnya cikgu akan muncul 20 per 64 sama dengan K. Jadi kita pun bagi 20 ABC ataupun bahagi 64. Nanti kalkulator akan beri inform nilai kita adalah 5/16 sama dengan K. Ataupun kita boleh tulis sahaja K sama dengan 5/16. Ini adalah jawapan terakhir cikgu lah. Okey, itu adalah contoh A. Jadi bagaimana pula kalau cikgu nak bagi contoh B? Macam mana kita nak menyelesaikan B pula? Okey, cikgu bagi 2-3 minit untuk melihat contoh A ni, macam mana pergerakan dia. Okey, terusnya cikgu akan membawa soalan ini kepada contoh B. Okey, bila contoh B, cikgu akan padam dulu semua ni. Okey, kita nak melihat contoh B. Anda katalah soalan cikgu bagi contoh B ini, iaitu H berubah. Okey, H berubah secara langsung. Secara langsung dengan A dan kuasa 2B. Okey, diberi dekat sini H, okay, titik, diberi H adalah 100 apabila, okay, apabila A nya adalah 20 dan B nya adalah 2. Tu soalan cikgu, contoh. Jadi macam mana cikgu nak solve, ataupun soalan terakhir cikgu, cari nilai K. Jadi cikgu nak kita cari nilai K. Okey, cara kita nak solvekan dia. Yang pertama sekali kita tengok H berubah secara langsung dengan A. Maknanya H berkadar secara langsung dengan A dan
kuasa 2B. Ada dua orang. Langsungnya ada dua. Secara langsung dengan A dan secara langsung dengan kuasa 2B. B ni kuasa 2. Okey, macam biasa cikgu kata, bila kita dah dapat tu, cikgu perlu menukarkan perkadaran ni menjadi sama dengan, iaitu H sama dengan, bila tukar je perkadaran jadi sama dengan, muncul K, AB kuasa 2. Inilah yang penting dalam rumus kita. Bila kita dah munculkan sama dengan, gerak kerja pertama yang perlu kita tackle adalah K. Bila nak dapatkan K, mesti ada info tentang H, A dan B. Kita tengok dekat sini, cikgu ada H sama dengan 100 apabila A-nya adalah 20, kemudian B-nya adalah 2. Jadi cikgu akan masukkan kat sini H-nya 100, K, K biar, A cikgu 20, B cikgu 2, kuasa 2. Sekali lagi, cara untuk menekan 2 kuasa 2 kat kalkulator adalah 2 tajam 2 sama dengan 4. Jadi akhirnya cikgu ada K 20 bracket 4 100 sama dengan 4 kali 2 8. 20 darab 4 kita dapat 80 K 100. Cikgu nak tackle K. So dekat sini cikgu nak tackle nilai K ni, mana 80 dengan K rapat, tendang 80 ke bawah. So, boleh potong dia punya ni. Kemudian boleh dikecilkan lagi menjadi 5 per 4 sama dengan K. Akhirnya, cikgu dah dapatlah nilai K cikgu. Jadi, itu adalah macam mana cikgu nak solvekan soalan B. Cikgu bagi peluang kepada anda untuk melihat dahulu. Okey, contoh B cikgu sebelum cikgu bergerak ke soalan C. Okey. Okey, so akhirnya cikgu padamkan dahulu gerak kerja soalan B ni. Okey, kita padam dan cikgu nak menunjukkan contoh C. Anda kata soalan C cikgu, P berubah secara langsung, secara langsung dengan Q kuasa 2 dan R. Okey, dan secara sonsang dengan punca kuasa 3S. Okey, tutup kat situ. Berhenti. Jadi, P cikgu sama dengan 20. Q cikgu sama dengan 6. R cikgu sama dengan 10. Dan S cikgu sama dengan, dia besar tu, 4,000. Okey, so itu adalah nilai-nilai cikgu. Okey, macam mana cara cikgu nak solvekan soalan ni? Okey, caranya. Yang pertama kita baca bahawa P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Maknanya P perkadaran secara langsung dengan Q kuasa 2 dan R. Ada dua dan R secara langsung dan lagi secara sonsang. Kena ingat secara sonsang melayakkan dia kena duduk bawah. Sonsang duduk bawah. Secara sonsang dengan punca kuasa 3S. Maknanya duduk kat bawah punca kuasa 3S. Kenapa duduk bawah? Sebab punca kuasa 3S adalah secara sonsang. Jadi macam biasa cikgu akan menukarkan simbol perkadaran menjadi sama dengan. P sama dengan KQ2R sama dengan punca kuasa 3S. Bila cikgu dah dapat simbol ini, maka cikgu perlulah mencari nilai K dahulu. Dengan memasukkan nilai kita yang ada, yang pertama cikgu ada P sama dengan 20, Q sama dengan 6, R sama dengan 10 dan S 4,000. Jadi semua ni cikgu akan masuk. Just P adalah 20 sama dengan K. Q cikgu adalah 6 kuasa 2. R cikgu 10. Dan S cikgu adalah punca kuasa 4,000. Punca kuasa 3. Okey. Bila sampai macam ni, gerak kerja macam ni, kita ada pecahan. Kena ingat, bila pecahan, kita ada kepala
just kita ada kaki. Yang paling penting, kaki ni kena campak pergi sana jadi darab. So, cikgu sambung gerak kerja cikgu di sini. Okay, so maknanya kat sini cikgu akan kata 20 darab dengan punca kuasa 3. 4,000 bersamaan dengan K 6 kuasa 2 ni adalah 36. Kemudian didarab dengan 10. Partnya kat sini 36 darab 10, kita dapat 360K. Jadi kat sini cikgu kena tekan punca kuasa 3 ni dulu. Okay, kita tekan shift, kemudian punca. Dia akan jadi punca kuasa 3, 4,000. Okay, kita dapat perpuluhan, iaitu 20 darab 15.87. Bundar pada dua tempat perpuluhan. Kemudian darabkan dengan 20, kita akan dapat 317.48 sama dengan 360K. Okey, sekarang ni cikgu nak cari nilai K. Cikgu nak tackle nilai K. Pastinya cikgu akan menendang. Kita akan menendang 360 ni ke bawah. Dia akan jadi per 360. Baru kita potong yang itu. Akhirnya cikgu akan kata 3.1748 bahagikan dengan 360. Cikgu akan dapat 0.88 sama dengan K. Jadi inilah jawapan K. Sebab dalam soalan akhir cikgu, cikgu nak anda cari nilai K. So ini adalah contoh soalan C. Macam biasa, cikgu akan minta pelajar-pelajar untuk melihat video ini perlahan-lahan, kemudian salin contoh-contoh cikgu di sini di dalam buku, dan akhirnya nanti perlulah menjawab soalan nombor 5 A, B dan juga C. Okey.